mendinginkan suhu politik serta suasana menjelang pemilu, Polres Deli Serdang gelar acara tablik akbar. Dalam menggelar acara, Polres Deli Serdang bekerjasama dengan instansi terkait dengan menghadirkan ulama kondang asal ibu kota, Ustadz Riza Muhammad. Belasan ribu warga Kabupaten Deli Serdang hadir memadati tenda acara tablik akbar yang dilaksanakan di lapangan alun-alun pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ustadz Riza Muhammad dalam ceramahnya menyampaikan pentingnya menjaga toleransi dalam keragaman suku, agama, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Selain itu, Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi baik kepada Polres Deli Serdang yang mempelopori terlaksananya acara tablik akbar hingga masyarakat Deli Serdang yang maju, berdaya saing, dan religius senantiasa menjalin silaturahmi antar sesama yang harmonis dalam kebinekaan. Turut hadir mewakili Kapolda Sumatera Utara Dirpam Opfit Kombes Pol Heri Suban Sauri dan Dim 0204 Deli Serdang Letkol Kavaleri Syamsul Arifin serta para pejabat setempat. Selain kegiatan tablik akbar, Polres Deli Serdang juga menyiapkan layanan pengobatan gratis pada masyarakat diantaranya cek kesehatan, operasi katarak, serta sunatan massal. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.